Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mujibur Rahman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali, oke. Dan di sini kita akan mereaksi sebuah video dari Fitri Haris Official Music Video yang berjudul Hanya Tuhan yang Tahu 2018, oke. Di sini ada cinta adalah ketika kebahagiaan insan lain lebih penting dari kebahagiaan kamu sendiri. Sebarkan fitrah cinta ini, oke, karena ilahi. Oke, langsung saja kita reaction, guys. Oke, lagi loading. Fitri Haris. Oke. Kita belum pernah dengar lagunya Fitri Haris ya. Oh. Beth. Ku pendamkan perasaan ini. Sedap suara dia. Oke, dah selesai. 4 menit 78 detik. Oke, dah selesai dah. Oke, sudah selesai, guys. Oke, dan hanya Tuhan yang tahu. Betul lah, hanya Allah yang tahu kan. Allah tu kan maha tahu. Allah tu maha mengetahui, maha melihat dan maha mendengar. Dan juga istilahnya Allah Subhanahu wa taala yang punya seluruh alam ini, seluruh alam ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Maliki yaumiddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik alam semesta ini, raja di atas raja, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kita perbuat, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kalau memang kita sadar Allah itu ada selalu pada kita, maka tak ada celah bagi kita untuk berbohong. Nah, tak ada celah untuk kita untuk melakukan kejahatan. Pastilah kita akan senantiasa melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sadar kalau Allah tuh selalu melihat kita, selalu mendengar perkataan kita, selalu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, justru seperti itu lagu ini mengingatkan kita untuk sadar kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tahu di mana dan apa yang kita lakukan. Justru kita nih terkadang terlupa, ya kan? Karena setan-setan selalu menggoda kita, mengajak kita kepada kejelekan, kepada kemaksiatan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah agar supaya kita nih, hati kita nih senantiasa bersih, senantiasa diberikan keimanan, cahaya iman dan takwa, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu, guys. Oke, cukup sekian reaction kali ini. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini karena setiap hari akan upload insyaallah ya. Insyaallah setiap hari akan upload satu video atau dua video. Terima kasih dan jangan lupa untuk request video-video yang istilahnya itu request apa ya? Komen gitu, guys. Komen di bawah nanti reaction video ini, Bang, video ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.